Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badu. Okey, hari ni special sikit kan. Saya nak pergi cari Tijah. Dekat mana Tijah tu kan? Itulah sekarang kita nak pergi cari Tijah. Kita mesti cari Tijah sampai jumpa kan. Kalau kau nak tahu siapa Tijah tu, tunggu tengok video ni sampai habis kan. Saya tengah stres ni kan dengan Tijah ni. Merata hutan saya masuk cari Tijah ni. Okay kan, selamat menonton. Tengok sampai habis kan. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang mana dah support Badul, terima kasih banyak-banyak. Sebab korang lah saya sampai ke tahap ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada korang yang tengah menonton video ni. Korang walaupun tak subscribe pun, tapi kira kalau korang menonton, itu kira korang support juga. Okay kan, kita terus ke sana kan. Tengok kan, tengok depan tu. Okay kan, kita dah sampai kan. Tempat ni lah disyaki kelihatan Tijah buat kali terakhir. Dan saya akan cuba cari Tijah. Saya rasa saya dah jumpa geng, sini kan Tijah. Tijah ada kat dalam air geng. Saya bawa mangkuk geng nak cari Tijah. Susah pula geng, tak nampak pula Tijah ni. Dapat dah. Inilah dia Tijah geng. Tengok. Ni. Kita syaki, mengesyaki dia ni lah bernama Tijah. Sebab ada kawan kita hari tu dekat Kelantan, dia cakap ini Tijah. Okey. Saya tak pasti dia ni Tijah ke tak. Wih. Terbuka ke? Senangnya terbuka. Isi dia warna kuning geng. Macam kupang geng. Dia seakan-akan anak kupang. Bapak dia kupang kot. Masa kecil nama dia Tijah. Susah kan nak jumpa dia pula. Pindah tempat lain, pindah tempat lain. Kadang Tijah ni ada kat pasir. Ni batu. Okay geng, cara nak cari Tijah ni. Geng, banyaknya ni. Ni Tijah ni. Tapi kecil eh. Ni kecil-kecil kan. Kecil-kecil, kita nak cari yang besar-besar. Yang macam dalam pinggan saya, dalam apa ni? Mangkuk. Ni. Macam dalam mangkuk saya ni besar-besar. Ini apa sebab dia ada kat atas ni? Sebab ada orang menjala kan kat sini. Orang menjala udang. Bila dia orang menjala, dia buat naik Tijah, dia campak dekat kat ni. Kita cari kat kawasan berbatu lah. Dia tengok lokasi sungai lah. Ada yang sungai orang tu, dia dekat kawasan, kawasan berpasir. Ada yang kawasan berbatu. Weh Tijah, aku nak cari tak dapat pula. Ni. Kita cari yang saiz-saiz macam ni geng. Saiz macam ni. Saiz macam ni. Kita nak penuhkan mangkuk ni je lah geng. Tak ada pula geng, susah. Saya kalau sekali tengok dia ni macam anak apa tu? Macam apa tu orang panggil, kupang. Weh, banyak geng. Oi, menyelam geng, menyelam geng.
senang kerja kita. Mantap geng. Senang kerja saya geng. Tak payah kutip kat pasir gitu. Oh, banyak lah. Mana pula kat situ banyak kan, kat tepi kan, kat lumpur-lumpur. Okey, lepas kita dapat dia ni, kita akan bersihkan. Kita akan rendam dulu dia dekat air lah. Tijah, oh tijah. Betul ke nama kau tijah? Okey, geng. Betul ke nama dia ni tijah? Kalau betul, kalau betul geng, komen geng. Kalau salah pun komen geng. Sebab uish, pecah. Uish, lembut kulit dia. Okay geng, nanti kalau dah penuh tijah ni, dah dapat satu mangkuk ni, kita rendam dulu geng. Kita rendam. Biasalah binatang yang bercengkerang ni. Eh, tijah ni bukan binatang, tijah ni wanita. Kita kena rendam dululah, bagi dia bersihkan dulu kan. Kalau dia ada pasir, dia akan keluarkanlah pasir dia. Ha, kalau ada najis-najis dia tu, dia keluarkanlah. Ha, mantap geng. Saya tak pernah makan tijah ni kan. Hari ni baru kita nak rasa. Kita akan buat masak lemak geng. Saya akan duduk lepak sini sambil memancing geng. Kita memancing. Memancing malam. Tengoklah. Sambil lepak-lepak makan. Dah malam dah kenyang balik lah. Kan? Dapat ikan tu tak kisahlah, ikan dapat ke tak. Yang penting hari ni kita memburu tijah. Eh, tijah terbuka geng. Terbuka geng, dia terbuka. Eh, dia tertutup balik. Eh, tijah ni dia intai pula geng. Kenapa dia intai ah? Dia nak tengok badul ke? Susah ke dia, tijah ni dia melekat tau antara satu sama lain. Kita ambil yang besar-besar ni geng. Kalau dia ni kupang, kenapa tak ada yang besar kan? Kenapa saiz dia lebih kurang ni je? Ha, mustahil juga kan? Muskil. Boleh jawab ke soalan tu? Kalau betul, ada orang kata ini kupang kan? Kalau kupang, kenapa saiz dia besar-besar ni je? Ke kalau yang besar dalam lagi? Nak saya menyelam ke? Kejap saya pergi tempat dalam lagi. Kalau betul yang lagi dalam lagi besar kan? Weh lah. Weh dalam weh. Okey, banyak-banyak tijah. Banyak weh. Aduh, tajam. Tijah menggigit kot. Oh. Mantap geng, tapi tak ada besar pun geng. Oh. Bau tijah wangi geng. Bau perfume. Oh. Tengok geng, banyak geng. Macam ni. Belum dibersihkan lagi. Kenapa hitam ni? Okay geng, dia hitam ni saya rasa ni sebab paya bakau geng. Sini sebenarnya asal usul, sini tempat ni paya bakau. Okay geng, saya rasa kalau saya pergi dalam pun tijah tetap besar ni je geng. Saya rasa dia memang spesies saiz ni. Ada siapa-siapa boleh jawab tak soalan ni? Jawab, tak jawab, tak apa. Yang penting badu nak ambil tijah ni, lepas tu badu nak makan, nak try. Sebab ada orang kata, kalau kita tengok dekat Google ke dekat YouTube, ada orang dah buat tau pasal benda ni. Dia orang masak lemak. Saya suka masak lemak. Masak lemak ni dia boleh, sebab dia benda yang hanya-hanya pun boleh hilang kan. Tijah. Oh ni besar kan. Tapi ni je lah paling besar setakat ni. Setakat ni dia lah paling besar saya pernah jumpa ni. Okay geng, kita lanjut dulu. Saya akan cari dulu geng. Kalau kita nak merakam aja, tak sampai apa, sampai bila nak settle. Okay geng, lanjut.
Okey geng, tengok geng. Ha, kita dah dapat dah satu mangkuk, tak payah banyak-banyak sebab saya nak makan seorang je. Ha, tengok, inilah tijah kita. Okey geng, sekarang kita tak boleh terus masak. Ha, kita tak boleh terus masak, jadi saya akan rendam dulu. Kita rendam dulu bagi dia bersihkan. Kita rendam dalam 2 jam. Rendam tu kena ambil air bersih. Ha geng, sini lah. Kita rendam dulu. Ha, ini terapung ni kenapa? Mampus ke? Mampu buang. Kalau terapung tu mesti dah mampus kan. Okey geng, saya rendam dulu terbiar. Okey, sekarang kita buat persiapan kita untuk masak tijah. Let's go. Tijah masak lemak. We got fire, baby. Yeah. Oh, kita senang nak hidupkan api kan. Malam ni kita masak tijah. Tak sangka pula konten kita sampai ke malam kan. Okay, baik ada kayu kan. Kita boleh buat unggun api. Okay geng, hari ni kita nak masak lemak tijah. Ni tijah dia. Kita dah rendam 2 jam dah ni. Dah 2 jam. Saya harap bersih lah. Lepas tu barang bahannya, serai, timun. Timun pula. Tomato, bawang, cili, garam. Okay. Dan minum kita untuk malam ni adalah air kopi. Serbuk kunyit pun ada geng untuk masak lemak. Ini santan kita geng. Kita pakai santan kotak je geng. Okey, saya nak potong-potong semua ni kan. Lepas tu kita nak blend. Semua barang-barang ni kita akan blender kan. Dan sedikit cili kan untuk rasa pedas kita kan. Saya blender je semua kan. Okey kan, kita on dulu. Power dia 89% kan. Banyak lagi. Dah banyak kali saya guna, power masih banyak lagi. Dengan adanya Bluetooth ni kan, senang hidup saya kan. Okay, kita nak guna dia, kita on dulu. Okay, dia sudah on. Sekarang kita boleh guna. Okay kan, dah siap lah. Air terlebih pula kan. Dah macam nak buat air temikai. Secukup rasa je. Kita masak, kita tumis ni sampai menggelegak. Okay geng, kita punya ni dah dah menggelegak, dah masak dah tu. Sekarang kita bubuh santan geng. Tengok geng. Patut bubuh setengah je geng. Saya bubuh satu kotak terus. Baru mantap. Baru lemak geng. Geng. Tengok warna dia geng. Dia punya warna geng. Dia punya pekat tu geng. Dia punya bau tu geng. Aroma dia tu saya dah dapat rasa geng. Tapi itu bau. Dia punya kuah geng. Dia punya tijah ni. Macam mana dia punya pergi tijah ni, kita tak pasti lah geng. Harap-harap dia tijah ni tak memabukkan. Tak membuat kita rindu. Mabuk. Mabuk tu tak lah. Kalau boleh jangan lah. Tapi dia buat kita rindu tu kita nak. Banyak geng tijah kat sini geng. Tengok lah geng, sampai malam saya duduk sini. Okey, dah menggelegak kejap lagi. Kita akan bubuh tijah. Okey geng, kita tunggu sekejap. Okey geng, kita punya kuah dah menggelegak geng. Ada santan. Jangan sampai pecah minyak, kita bubuh ni serai. Kita bubuh cili lagi geng. Cili yang saya dah belah dua. Okey, kita bubuh air sikit geng. Tak payah geng, air last lah. Suka hati kita kan, nak bubuh air tak nak. Okey geng, sekarang kita bubuh tijah.
Tijah kita kena tos air dia. Buang. Tijah ni saya dah basuh 3-4 kali dah, geng. Yang last tu kita guna air botol ni, geng. Ha, saya guna air ni. Okey, geng. Tijah. Harap-harap rasa kau seindah nama kau lah. Tengok, geng, Tijah masak lemak, geng. Mana mau dapat, geng. Badul buat Tijah masak lemak. Ui, geng, dia dah terbuka kulit dia, geng. Ui. Ui, senang nak makan gitu, geng. Dia terbuka kulit dia. Tengok, geng, tengok. Satu contoh. Tengok, geng. Ui, boleh tahan, geng, Tijah ni. Tak apa, geng, kita biar sekejap. Disebabkan benda ni kita first time nak masak, kita masak lama-lama sikit lah, geng. Saya takut nanti menyebabkan kita sakit perut. Okay, geng, isi dia penuh, kan. Korang nampak tadi, kan, isi dia penuh, kan. Okay, geng, kita tutup dulu. Okay, geng, dah nak masak dah, geng. Kita letak tomato, geng. Api dah padam, geng. Api dah padam. Gas habis. Kacau. Tomato ni dia tak payah masak pun. Kesukaan saya, geng, tomato. Sebab itulah kulit saya cantik. Sebab saya makan tomato. Mantap, geng. Alhamdulillah, siap juga kita punya menu hari ni. Tijah masak lemak. Aduh, mana. Okey, tak apa, geng. Sekarang masa untuk kita review, geng. Review. Kita masak sendiri, kita review, geng. Sedap ni, ambil mana Tijah yang besar-besar ni, tak ada. Geng, macam kupang lah, geng. Isi dia kalau oren lah, geng. Geng, macam kupang. Kita tak rasa, geng, macam mana dia punya pergi, geng, Tijah ni. Mula-mula kita rasa kuah dulu, geng. Kuah dulu, geng. Tengok, geng, saya minum, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tunjuk dekat-dekat sikit, geng. Mantap lah. Tijah masak lemak, geng. Makan dekat tepi unggun api, geng. Mantap, geng. Okey, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia okey, geng. Tak ada, tak ada hanya, tapi ada rasa something lah. Ada sesuatu telah masuk dalam ni, iaitu mungkin itulah rasa Tijah. Kalau masak lemak ketam, kita akan rasa ketam. Ini rasa dia lain. Rasa Tijah, geng. Sedap, geng. Besar, geng. Lagi besar daripada kerang. Tengok isi dia. Kerang pun dah mahal, geng. Tijah ni orang tak kutip pun, geng. Sedap, geng. Ui. Kenapalah aku tak jumpa, pernah jumpa Tijah ni daripada dulu lagi. Ui, sedap, geng. Tengok. Sumpah, geng, memang sedap. Puas hati, geng. Tak ada rasa hanya, tak ada rasa apa. Kijing tu lagi teruk rasanya daripada ni. Kulit kita buang. Geng, jangan bagi tahu orang, Tijah ni sedap. Tahu, senyap-senyap sudah. Jangan share kat Facebook, tahu, video ni. Nanti semua orang tahu, susah kita tak boleh cari makan. Eh, boleh buat peniaga, geng, benda ni. Masak lemak Tijah. Satu mangkuk macam ni, RM2-3. Uish. Pedih, geng, asap. Ui, macam ni, geng, puas hati. Menyesal tak bawa nasi, geng. Konteng ni. Okey, geng, sebenarnya kita tak pasti lagi ini betul ke Tijah ke apa ke tak. Kalau siapa yang tahu boleh bagi nama ni, geng. Saya dapat Tijah ni pun dekat kawan dekat Kelantan. Nama dia ni.
asap-asap. Okey geng, saya rasa setakat ni je lah video. Mata saya pedih geng, kena asap, asap unggur kayu. Oh, sedap geng, puas hati geng. Rugi tak ada nasi geng. Okey, kita sebenarnya boleh masak nasi tau dengan blue tea ni. Next time saya akan tunjuk tau. Saya akan masak nasi tau. Ha. Okey geng, sini geng. Jangan tengok blue tea lama-lama. Tengok Badul. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang dah support eh. Kepada yang belum support tu, support lah. Subscribe geng. Subscribe tu percuma je geng. Tekan je butang subscribe. Tak apa geng. Video Badul akan menyusul setiap 3 hari sekali geng. 3 hari akan kita cuba up video baru. 3 hari. Paling lewat pun 4 hari. Dan paling lewat lagi 5 hari. Kalau 5 hari tak ada video baru, itu ada something telah berlaku tak ada Badul. Sorry. Okay geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Semua tempat gelap kan, nak tunjuk apa ni? Api-api. Kopi O, panas geng. Nasib baik ada blue tea geng. Beauty AC 200. Ha, dia punya model. Okay geng. Ha, inilah minuman terakhir saya, iaitu kopi. Oh, seperti yang saya kata tadi, lepas kita makan tijah, kita minum kopi. Nasib baik tak ada nasi. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aduh, tijah padu, kopi pun padu. Lepas guna, kita tutup. Bye-bye.